الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama yang ada walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Pada pagi hari yang indah ini, kayaknya kita udah lama nih tidak live dari Insan TV ya. Dikarenakan ya beberapa kendala teknis, tapi segala puji bagi Allah kita bisa kembali bersua untuk belajar, mengaji, menambah ilmu kita. Hari ini kita masuk ke hari yang ke-20 dari bulan Ramadhan. Kita sudah berada di penghujung bulan Ramadhan. Karena kalau Ramadhan dibagi 3, 10 pertama udah lewat, 10 kedua udah berlalu, dan kita akan masuk ke 10 yang terakhir. Dimana di 10 yang terakhir ini Allah Jalla Jalaluh menjadikan banyak berkah di dalamnya. Bahkan Allah menjadikan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu adanya di 10 hari yang terakhir ini. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa yughfaru fihi illa liman aba. Ketika menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadhan, Rasulullah SAW menyatakan diampuni orang-orang di dalamnya kecuali orang-orang yang enggan, orang-orang yang tidak mau diampuni dosanya. Subhanallah. Apakah ada seorang yang beriman enggan diampuni dosa-dosanya? Maka ini mendorong murid-murid Abu Hurairah untuk bertanya, mengatakan kepadanya, qalu ya Abu Hurairah wa man ya'ba. Wahai Abu Hurairah, siapa yang enggan diampuni dosa-dosanya? Bukankah kita hamba yang berlumur dosa, yang penuh nista, harapan terbesar dalam kehidupan ini adalah ampunan Allah Jalla Jalaluh. Maka tatkala orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, siapakah orang yang enggan itu? Kata Abu Hurairah, ya'ba an yastaghfirullah. Mereka adalah orang yang enggan untuk beristighfar kepada Allah. Subhanallah. Di dalam banyak hadis, di dalam banyak ayat, ada anjuran-anjuran agar kita beristighfar, memohon ampun dari Allah Jalla Jalaluh. Istighfar adalah amal kebajikan yang paling mulia. Istighfar adalah perbuatan
yang paling agung yang bisa menghalangi kita dari sanksi dan ancaman-ancaman Allah. Kita bisa lihat nih, istighfar itu menjadi penutup amal soleh, bukan penutup dosa. Istighfar itu menjadi penutup amal soleh. Coba kita renungkan beberapa amal soleh. Yang pertama, sholat. Kita menutup sholat kita dengan apa? Tatkala kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita tutup dengan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah. Taib. Ketika orang sholat malam, ditutup dengan apa akhir malam dia? Dengan istighfar. Allah mengatakan tentang hamba-hambanya yang menghuni surga. Apa sih kerjaan mereka ketika di dunia? Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Bayangin tuh. Tatkala dia menyelesaikan sholat malamnya, tatkala dia telah panjang berdirinya, telah panjang ruku dan sujudnya, yang isi sholat itu doa dan istighfar sendiri, ditutup dengan istighfar. Tatkala berhaji, kita tahu al-hajju arafah. Kata Nabi SAW, haji itu arafah. Allah mengampuni hamba-hambanya yang wukuf di padang Arafah, mengabulkan doa-doa mereka. Lalu Allah memperkenankan mereka untuk meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Apa kata Allah? Thumma afidhu min haythu afadhan nas wastaghfirullah. Kalian silahkan bergerak bertolak dari tempat orang-orang bertolak dari Arafah. Lalu apa yang dilakukan? Wastaghfirullah. Lalu kalian beristighfarlah kepada Allah. Subhanallah. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan haji, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq, raja'a ka yawm waladathu ummuh." Barang siapa yang berhaji dan dia tidak melakukan tindakan kefasikan atau ucapan-ucapan yang nista, maka dia akan pulang dari hajinya seperti orang, seperti bayi yang dilahirkan oleh ibundanya, bersih dari dosa. Tapi kenapa disuruh istighfar? Ya, karena itu penutup amal kebajikan. Istighfar menjadi penutup majelis-majelis kita, pertemuan-pertemuan kita. Istighfar. Apabila di majelis itu, di pertemuan itu, di perkumpulan itu, isinya adalah zikir. Seperti kajian. Seperti kita ngobrol tentang maslahat untuk umat. Di situ ada zikrullah. Kenapa ditutup dengan istighfar? Maka istighfar itu seperti stempel yang menutup majelis itu dengan kebaikan pula. Tapi kalau ternyata duduknya kita, majelisnya kita itu, di situ ada omongan-omongan yang tidak pantas, ada ucapan-ucapan yang seharusnya tidak diucapkan, maka istighfar itu menjadi penghapus dosa-dosa. Para jemaah rahimakallah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Allah, beliau telah berjihad dengan jihad yang sebenarnya, melaksanakan amanah Allah. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Begitu tingginya kejayaan Islam pada waktu itu. Di akhir hidup Nabi SAW turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang pertolongan Allah,
datang kemenangan dari Allah. Dan engkau, yakni Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Disuruh apa Nabi? Ketika melihat kejayaan Islam, ketika melihat orang-orang berbondong-bondong masuk kepada agama Allah, Allah perintahkan untuk bertasbih, memujikan Allah jalla jalla, wastaghfir innahu kana tawwaba, dan kau minta istighfar kepada dia. Allahu akbar. Sungguh dia Maha menerima taubat. Jadi kalau kita melihat kondisi hamba dalam semua hal, tidak luput dari istighfar. Ramadan termasuk bulan istighfar. Dan sejatinya istighfar yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan mengangkat derajat kita, akan menambal puasa kita yang robek-robek gara-gara ada ucapan yang tidak seharusnya disampaikan, gara-gara ada tindakan yang melukai hati. Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Abu Hurairah mengatakan, wal ghibah takhriqus siyam. Ghibah itu merobek puasa seseorang. Ya iyalah, kita puasa tuh bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus. Puasa itu menahan diri dari melanggar aturan-aturan Allah jalla jalaluhu. Ghibah termasuk melanggar aturan Allah. Ada orang tidak makan, tidak minum, tapi ngomongin orang. Ghibah itu makan bangkainya orang. Bisa bayangin. Allah mengatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan kalian itu satu sama lain saling menggibai. Jangan. Apakah kalian mau makan bangkai saudara kalian? Maka ghibah itu termasuk yang merobek ibadah puasa. Wal istighfar yuraqqi'uhu. Dan istighfar itu yang menambalnya. Faman istata'a minkum ayyaji'a bi shaumin muraqqa'in falyaf'al. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, barang siapa di antara kalian yang bisa datang dengan puasa yang sudah tertambal, hendaklah dia melakukan itu. Ya, kita menambalnya dengan apa? Dengan istighfar. Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, dia menulis surat ketika dia menjadi khalifah. Dia menulis surat kepada gubernur-gubernurnya. Dalam surat itu terdapat wasiat agar menutup bulan Ramadan dengan istighfar wa sadaqatil fitr. Istighfar dan sedekah. Karena apa? Allah jemaah, istighfar ini akan membuka segala pintu kebaikan buat kita. Kebanyakan orang itu beristighfar karena dosa. Iya, kita diperintahkan untuk beristighfar dari dosa-dosa kita. Tapi ada tingkatan orang mukmin yang beristighfar karena keteledoran dia dalam ketaatan. Karena dia merasa dalam ketaatannya ada yang kurang. Dia itu istighfar. Kalau kebanyakan orang istighfar dari dosa, tapi orang-orang yang sudah sampai tingkatan ihsan, dia terus beristighfar, lisannya tidak berhenti mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena apa? Karena dia menganggap, umpamanya dia nih gak sholat duha, istighfar tuh. Padahal sholat duha kita tahu sunnah. Nih orang gak qobliyah karena ada satu urusan, akhirnya dia datang ke masjid telat. Orang udah komat, udah pada sholat.
dia itu istighfar. Kalau kita kayak model-model Ana nih, ya kalau berpikir Ana nggak berbuat dosa sih. Nah, tapi itu tingkatan keimanan yang berbeda-beda. Semakin dekat kepada Allah, semakin kenal sama Allah, semakin takut sama Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Maka kalau kita lihat keutamaan istighfar, Allah akan berikan bantuan harta. Allah akan berikan anak-anak, ya, orang yang kesulitan harta, istighfar. Ini di penghujung Ramadan, banyak orang kesulitan untuk THR. Banyak orang kesulitan membelikan baju buat anak-anaknya. Bahkan ya kesian kadang-kadang kita melihat ada ibu-ibu yang harus mencuri di mall, harus mencuri di supermarket, harus melakukan ini dan itu. Dia kesulitan rizki. Apa kemudian kunci rizki? Istighfar. Kau hanya perlu istighfar, Allah bukakan buat engkau. Ustaz, anak udah istighfar Ustaz, tapi kok belum? Nah, berarti istighfarmu masih kurang. Maka ditambahin lagi istighfar. Karena kita harus yakin Allah tidak pernah ingkar janji. Namun kenapa janji Allah itu gak turun-turun buat kita? Karena penyebabnya di kita nih. Ada penghalang yang menghalangi kita dari turunnya rezeki. Gak punya anak, istighfar. Di surat Nuh, ayat 10, 11, dan 12. Apa kata Allah? Menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam ketika mengatakan kepada kaumnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Aku katakan kepada kaumku, kalian beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dia akan mengirimkan air hujan yang bermanfaat buat kalian. Dia akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak, dan menciptakan buat kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Allahu Akbar. Istighfar akan mendatangkan kekuatan, mendatangkan nikmat sebagai tolak bala turunnya rahmat Allah. Allah mengatakan, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Kalian beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Yumatikum mata'an hasan. Maka Allah akan memberikan kenikmatan kepada kalian, kenikmatan yang baik. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Karena kita tahu kenikmatan kita itu akan terputus. Ya, kau yang punya anak akan mati anakmu, atau kau yang akan mati meninggalkan anak-anakmu. Kau yang punya rumah, kau akan meninggalkan rumahmu, atau rumahmu yang hancur dan kau ada di dalam. Allah akan berikan kenikmatan sampai batas waktu tertentu. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan Allah akan memberikan kemuliaan kepada setiap hamba Allah dengan kemuliaan dari dirinya. Dan di lisannya Nabi Hud, Allah berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Itu istighfar akan memberikan kekuatan kepada kalian. Menambahkan kekuatan. Orang yang sakit-sakitan, yang lemah, ya Allah Ustaz, anak ini enggak kuat, macam-macam. Istighfar. Duduk istighfar, berdiri istighfar, tiduran istighfar. Jadilah hamba-hamba yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Dan yang terakhir, Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada putranya. Kita tahu Luqman, Allah berikan hikmah kepada dia. Apa pesan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, awwid lisanakal istighfar. Wahai ananda, biasakan lisanmu istighfar. Biasakan. Fa inna lillahi sa'atin la yuraddu fihinna sa'ilan, la yaruddu fihinna sa'ilan. Sesungguhnya Allah itu memiliki waktu-waktu, di waktu itu Allah tidak menolak permintaan orang yang memohon kepadanya. Jadi kita kalau terus istighfar, kita insyaallah akan dapat tuh waktu Allah mengabulkan doa kita. Tapi kalau kita istighfar jarang,
ketika berbuat dosa baru istighfar. Padahal waktunya mungkin bukan waktu mustajab. Maka biasakan lisan kita beristighfar dan rasakan kenikmatan orang yang beristighfar, nikmat-nikmat Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Barakallahu fikum. Tapi kita mungkin akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama mengatakan, assalamualaikum. Saya seorang pemuda, umur 26 tahun. Saya seorang cacat fisik. 3 tahun yang lalu saya kecelakaan dan harus diamputasi kedua kaki. Iman saya kacau, Ustaz. Kadang masih tidak terima, kadang bersyukur karena masih dikasih kesempatan. Saya mau tanya Ustaz, apakah kaki saya bisa sebagai penghapus dosa yang lalu? Mohon motivasi juga Ustaz untuk menguatkan iman bagi seorang yang cacat. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Iya. Dunia ini kenikmatannya akan berlalu. Kesulitannya akan berlalu. Maka bagi orang, bagi yang bertanya ini, ingatlah bahwa tatkala Allah memberikan musibah kepada seseorang, seperti memberikan musibah kepada engkau, akhirnya kau harus cacat seumur hidup, maka ketahuilah itu salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah akan kasih bala tuh orang. Sehingga dia ingat kepada Allah. Maka dengan kedua kakimu, mudah-mudahan itu jadi penghapus dosa. Iya. Itu menjadi penghapus dosa yang akan mengangkat derajatmu kelak pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kisah di hari kiamat nanti. Yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid lima yarawna min thawabi ahlil bala. Orang-orang yang hidup di dunia dalam afiyah, dalam keselamatan, kesembuhan, kelak pada hari kiamat, tatkala mereka melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa dikasih bala di dunia, mereka ingin kulit mereka itu digunting-gunting jemaah, agar dia dapat pahala mereka. Maka tatkala engkau dapat cobaan seperti itu, masya Allah, engkau bersabar, engkau beristighfar, engkau menerima. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pasti itu bersama kesulitan ada kemudahan. Dan kau lihat, dengan kau tidak bisa berjalan, dengan terbatasnya aktivitasmu, mudah-mudahan engkau bisa lebih dekat sama Allah. Mungkin dulu kakimu berangkat ke tempat maksiat, sekarang kau tidak bisa lagi, tapi tetap engkau diuji. Apakah engkau bersabar atau tidak? Kesabaran sebenarnya itu ada 3. Yang pertama, kesabaran melaksanakan ketaatan. Dan ini kesabaran yang lebih mulia daripada kesabaran terkena musibah, melaksanakan perintah Allah. Kesabaran kedua, menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar terpaksa. Jadi yang ketiga ini sabarnya engkau terpaksa. Tapi ada sabar pilihan, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Jadi lihatlah, sebagian ulama itu masya Allah, ada yang buta, tidak bisa melihat sepanjang hidupnya. Dan kau alhamdulillah musibahmu cuma di kaki. Ada orang yang musibahnya di kaki dan di tangan, di kepalanya. Yang cacat seumur hidup, tidak bisa berbuat apa-apa, dia koma. Ada yang musibahnya lebih parah dari itu, ketika musibahnya di agama. Ketika dia diuji dengan narkoba, tidak sholat, na'udzubillah, dengan musibah-musibah seperti itu. Maka kau bersyukur kepada Allah, di mana Allah tidak menjadikan musibahmu lebih berat dari itu. Kau bersyukur kepada Allah karena musibahmu tidak di agamamu, tidak di keimananmu. Dan sekarang kau diuji di keimananmu. Dan yang ketiga, engkau masih bisa bersabar menghadapi musibah ini. Barakallahu fikum. Nah,
Ustaz, istighfar itu dilafalkan atau boleh di dalam hati saja? Misalnya sambil tiduran, tapi beristighfar di dalam hati. Taib, hati kita ada amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati itu rasa takut kepada Allah. Kemudian rasa cinta, harap, itu di hati. Adapun zikir yang berupa istighfar, itu di lisan diikuti dengan di hati. Jadi tatkala engkau tiduran, engkau beristighfar dengan lisanmu dan hati tentunya ikut. Karena pada hakikatnya lisan ini mighrafah. Lisan itu gayung yang menggayung dari dalam hati. Jadi ketika hatimu beristighfar, takut kepada Allah, maka lisanmu mengucapkan istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidur malam, tidak pernah beliau bergerak pindah posisi kecuali lisan beliau penuh dengan zikrullah. Adapun hatinya jangan ditanya, hati Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi yang namanya zikir itu dari hati keluar di lisan. Zikir ini termasuk amalan lisan. Istighfar ini termasuk amalan lisan. Adapun amalan hati tadi rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Maka kau istighfar sambil tiduran ya, hatimu pun rasa takut dan lisan mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Barakallahu fikum. Nah, assalamualaikum Tat, apa istighfar juga bisa mendatangkan jodoh? Masya Allah. Ini pertanyaan orang-orang yang jomblo. Nah, tadi, kalau istighfar itu bisa mendatangkan anak, kira-kira anaknya datang dari rumahnya siapa? Datang anak itu. Dari dengan datangnya istri. Maka ketika kau beristighfar, Allah mengatakan, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Allah berikan tambahan kepada amwal, harta. Dan harta itu gak harus banyak, jemaah. Tapi harta adalah yang bermanfaat buat kita. Kau punya uang 1 miliar, tapi gak barokah. Larinya ke tempat yang tidak diridhoin Allah. Tapi kau punya uang 1 juta, Masya Allah bisa punya anak, bisa punya istri. Maka kalau dikatakan istighfar bisa menjadikan jodoh, insya Allah. Kau terus beristighfar. Dan husnudzon sama Allah. Ada orang-orang yang suudzon. Biasanya gak dikasih sama Allah. Kita diperintahkan untuk berhusnudzon. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Allah selalu menepati janjinya. Namun kitanya yang kadang kalah. Ketika Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat dia makhrajan. Jalan keluar. Allah akan jadikan. Terus kalau kita belum dapat jalan keluar, ana Ustaz sudah berapa tahun nunggu pasangan belum datang-datang. Mungkin kau punya sesuatu yang menjadi penghalang sampainya air ke kulitmu. Seperti orang yang berwudu, dia usap tangannya dengan air, tapi wudunya tidak sah. Kenapa? Ternyata ada cat yang menutup kulitnya. Seperti wanita-wanita yang pakai apa namanya, kiteks tuh, cat yang di kukunya. Dia berwudu dan dia sholat. Dia berharap diterima sholatnya. Gak mungkin. Wudumu gak sah. Karena ada yang menghalangi air untuk sampai ke kukumu. Maka di sini apabila kita udah beristighfar, udah bertakwa, udah macam-macam, kok belum dapat jawaban dari Allah, maka coba dievaluasi. Mungkin ada sesuatu. Aku mungkin makan haram mungkin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Masya Allah, ini ada pertanyaan yang panjang banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang janda dengan 2 orang anak. Saya baru mengenal manhaj salaf. Saya saat ini bekerja karena harus menafkahi hidup bersama anak-anak saya. Walaupun sebenarnya saya ingin sekali tidak bekerja di kantoran. Karena anak-anak saya masih kecil dan membutuhkan saya sebagai ibunya di rumah. Namun mantan suami saya kurang bertanggung jawab. Apakah boleh? Saya berdoa kepada Allah bahwa saya ingin menikah lagi. Karena saya berharapkan anak-anak saya mendapatkan sosok ayah baginya. Karena mantan suami saya tidak bisa berlaku seperti seorang ayah pada umumnya. Karena fitrahnya menyimpang. Apakah boleh niat saya menikah lagi agar saya tidak perlu bekerja lagi
dan berada di rumah saja mengurus anak-anak. Masya Allah. Nah, ini permasalahan di negeri kita yang sepertinya harus segera mendapatkan solusi ya. Karena banyak wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, yang kemudian dia harus menafkahi anak-anaknya. Padahal kewajiban memberikan nafkah itu full kewajiban bapaknya. Oke, anak ikut ibunya karena dia masih kecil, mami, tapi bapaknya wajib memberikan nafkah. Terus bagaimana dengan kondisi janda-janda yang ingin menikah? Tafadhol, kau minta sama Allah. Tapi kau minta kepada Allah dengan niat yang lebih baik dari itu. Niat umpamanya supaya ada yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Niat tadi dia juga baik supaya dia tidak bekerja. Usul anak bekerja, anak-anak ditinggal. Niat dia untuk membesarkan anak-anaknya. Minta sama Allah. Dan di masa Rasulullah SAW, janda itu hampir sedikit ya. Kenapa? Karena ketika ada janda, para sahabat menikahin mereka. Jadi istri kedua mereka, jadi istri ketiga, istri keempat mereka. Itu biasa. Kenapa itu dilakukan? Karena itu salah satu solusi untuk menyelamatkan masyarakat dari penyakit-penyakit yang di masyarakat. Banyaknya janda di masyarakat kadangkala membuat kehidupan di masyarakat itu kurang benar. Karena janda itu bukan hanya butuh makan. Dia kalau butuh makan mungkin dia bisa kerja sendiri. Tapi dia membutuhkan sesuatu untuk memenuhi hasrat dia. Dengan adanya yang menikahi mereka, maka insya Allah makmurlah jemaah. Ingat kita nih hidup fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan cuma mau senang di dunia. Kau mau senang di dunia, di akhirat nanti kau mendapatkan azab. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita memang kata Allah Jalla Jawa, apa kata Allah? Bal tu'thiruna al-hayata dunya. Kan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Nah, bismillah Ustaz, boleh tidak ana membatasi komunikasi dengan kerabat yang suka merendahkan ana karena cadar yang ana gunakan? Ana selalu direndahkan di depan orang. Kalau perkara karena ana ada tingkah dan sikap ana yang berkenan, ana ikhlas ditegur. Tapi kalau sudah menyangkut pakaian syar'i yang ana gunakan dihina, ana enggak terima Ustaz. Selalu aja ada yang salah dari sikap ana. Ana diam salah, bicara juga lebih salah. Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Jazakallah khair. Kayaknya nanti harus banyak istighfar. Minta ampun sama Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbir 'ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir 'ala adahum." Kita ingin menjadi orang terbaik di depan Allah Jalla Jalaluh. Maka di antara langkah-langkah untuk menjadi manusia yang lebih baik, kata Nabi alaihissalatu wassalam, orang yang bergaul dengan manusia, apalagi dengan kerabatnya, dan dia sabar disakiti oleh mereka. Sabar disakiti oleh mereka, diganggu oleh mereka. Itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia, yang menutup diri dengan kerabatnya, dan tidak sabar diganggu sama mereka. Apa yang anti rasakan? Itu sebuah gangguan yang sangat kecil sekali apabila dibandingkan dengan gangguan atau lautan dan samudra gangguan yang diterima oleh Rasulullah SAW. Nabi dikatakan majnun, orang gila. Tapi Nabi tetap datang ke kaumnya. Nabi disebut sahir, penyihir. Beliau bersabar menghadapi mereka. Beliau dikatakan penyair, dikatakan pendusta, macam-macam. Dikatakan Al-Quran ini ucapan manusia. Beliau bersabar menghadapi mereka. Dan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Kata Nabi SAW, al-mu'min kan nakhla. Oh subhanallah, tahu pohon kurma? Daunnya tidak jatuh. Dia rindang. Dilempar sekeras apapun, dia tidak akan membalikkan batu.
yang dia balikkan adalah buah-buah kurma. Jadi engkau ketika dihina, balaslah dengan yang lebih baik. Ketika engkau dicela, dicaci, direndahkan, kau ingat, ya Allah, mudah-mudahan ini jalanku menuju surgamu. Aku harus kayak gini nih. Mungkin di sini aku bisa memberikan petunjuk kepada saudaraku. Dan bersabar. Menghadapi yang seperti itu, Allah telah memberikan kepada kita solusi. Apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Itu solusi. Karena manusia ini bahan dasarnya baik. Dia tuh menghina kita karena dia enggak tahu. Karena dia enggak paham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperangi oleh kaumnya. Karena apa? Karena kaumnya tidak paham dengan kebenaran. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-8 Hijriah, setelah 8 tahun meninggalkan Mekah, beliau datang ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Apa yang beliau lakukan? Membalas dendam, menghabiskan sakit hati beliau. Beliau mengatakan kepada para penduduk Mekah, idhabu fa antum tulaqa. Kalian silahkan pergi semuanya. Kalian semua aku maafkan. Kalian bebas mau kemana. Subhanallah. Itu akhlak. Jadi mudah-mudahan dengan engkau udah ngerti, faham dengan sunnah ya. Engkau pakai cadar, engkau bersabar menghadapi hal itu. Engkau balas dengan senyuman. Tadi dikatakan ngomong salah, diem salah. Kau bilang, tolong kau kasih nasihat aku. Apa yang harus aku lakukan? Supaya aku bisa dicintai Allah SWT. Gak masalah. Balas dengan yang lebih baik. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana sebaiknya yang dilakukan sang istri agar suami tidak bersikap dingin terhadap istri? Suami saya orang yang tidak pandai berkata-kata dan tidak pandai mengungkapkan isi hati dan perasaannya. Terima kasih Ustaz. Subhanallah jamaah ya. Memang kalau kita perhatikan orang-orang yang hidup di sekitar kita, ada karakter-karakter yang macam-macam. Kita punya sohib yang jarang ngomong. Kita ada sohib yang Masya Allah, kalau sudah ngomong, itu kayak keran yang gak bisa dimatikan. Ada yang model-model kayak gitu. Ada yang ember. Ya. Ada orang yang pemalu. Ada orang yang tertutup. Bagaimana kita menyikapi itu? Kita jangan maksa orang untuk jadi seperti kita. Gak bisa kita paksa dia. Tapi kita menyikapi dia sebagai dia itu kayak gitu memang. Mungkin kita bisa memperbaiki dia, gak ada masalah. Tapi kita yang harus sadar. Artinya ada orang yang gampang, bahasanya itu ngambek. Ada masalah dikit, ngambek, udah ini. Ya kita, oh berarti orang ini gak boleh, gak bisa diajak gurau. Kita yang harus tahu diri. Jangan kita ngomong sama dia, kok itu gurau kayak gini aja, udah ngambek gitu. Ya memang orangnya dia kayak gitu. Maka kita yang harus paham. Orang yang cerdas adalah orang yang memposisikan dirinya sebagai dokter yang ngobatin orang-orang. Oh, orang ini, kita lihat, oh orang ini sakit perut nih, ini obatnya. Tidak semua dipukul rata. Maka bagi seorang istri yang mendapati suaminya tidak pandai bertutur kata, mungkin dianya memang sebelum menikah udah kayak gitu. Berbeda kalau suaminya ini sama orang, Masya Allah, ngobrolnya enak di rumah, diem doang. Ini ada yang salah nih. Ada yang harus dibenerin. Tapi kalau memang kondisi suaminya tadi sebagaimana sebutkan, mungkin itu bawaan dia. Tapi akhlak, karakter itu bisa dirubah. Maka engkau paling tidak melihat mungkin ada celah-celah kau bisa masuk. Cari waktu tertentu untuk ngobrol sama suaminya. Bikin mungkin kau bisa berhumor sama suami. Ada orang-orang yang kaku memang. Tapi kau bersabar. Artinya, jangan membandingkan suamimu dengan suami orang. Kadangkala seorang wanita yang mengatakan, ya Allah suaminya fulan, Masya Allah ya, sama istrinya, ana lihat digandeng sama, dibawa jalan, ngobrol ketawa-ketawa, ana sama suami ana, dingin banget sama, udah itu suamimu. Ketika engkau menundukkan pandangan, tidak melihat yang lain, Insya Allah kau akan mensyukurinya. Dan mudah-mudahan itu menjadi penambah amalan dan pahala buat engkau dengan bersabar menghadapi itu. Dan doakan suaminya.
doa termasuk jalan pintas untuk merubah karakter buruk. Barakallahu fikum. Naam, ini assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah anak durhaka jika anak perempuan yang telah menikah selalu membantah keinginan orang tuanya? Orang tua saya selalu gila dunia, selalu minta belikan harta benda, tidak diturutin dia marah-marah dan menyumpah serapah. Terima kasih. Wassalam. Allah berwasiat kepada kita agar kita berbuat baik kepada orang tua. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Wasiat dari Allah. Dan Allah memerintahkan agar anak itu tidak membantah permintaan orang tuanya. Selama dia mampu memberikan. Dia mampu berikan, berikan. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Maka tatkala kita mendapati orang ini anak perempuan udah nikah, lihat kalau ternyata anak perempuan ini punya harta dan dia bisa berbagi sama orang tuanya, artinya dia tidak ambil harta suaminya. Dia mungkin dikasih sama suaminya. Dia tahu orang tuanya butuh. Maka dia berikan dari apa yang dia miliki. Itu termasuk kebaktian dia. Tapi kalau si orang tua memaksa anak perempuannya untuk minta sama suaminya, untuk ngambil sama suaminya, sedangkan sebenarnya kebutuhan orang tua itu tidak urgen, maka sang anak minta maaf sama orang tua. Jadi tatkala seorang anak bukan membantah, tidak memberi apa yang diinginkan orang tuanya, ajukan alasan-alasan. Alasannya, aku gak punya, Abah. Mungkin orang tua, oh ngambil sama suaminya. Afwan, aku diperintahkan untuk taat sama suamiku. Kalau suamiku ngasih sama aku, mungkin aku bisa berbagi sama ayah. Maka tolong anak perempuan ini, ketika berbicara sama orang yang tetap, dudukkan dia sebagai orang tua. Ucapkan kata Allah, wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya qaulan karima. Qaulan karima, karima adalah ucapan, adalah perkataan yang mulia. Isinya mulia, intonasinya mulia. Isinya kata-kata itu indah. Dan tatkala menyampaikannya itu dengan intonasi yang penuh kerendahan kepada orang tua. Waqfit lahum janahal dhulli minar rahmah. Karena memang ujian anak. Tatkala mendapatkan orang tua yang gitu tuh. Yang minta terus sama anaknya umpamanya. Minta ini, minta macam-macam sama anaknya. Itu ujian buat anak. Tapi kalau anak mampu memberikan. Dan dia memberi buat orang tuanya. Ya orang tuanya mungkin kepingin ya. Mau ini, mau itu. Dan itu bukan kemaksiatan. Berikanlah kepada orang tuanya. Sambil terus berbuat baik sama orang tua. Jangan sampai akhirnya orang tua sampai sumpah serapah macam-macam ya. Mungkin juga ada orang tua yang tidak berpendidikan agama yang cukup ya, sehingga muncul yang seperti itu. Taib, barakallahu fikum. Mungkin ini taib, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau tanya, walimah secara syar'i itu kenapa tamunya harus dipisah dan kenapa pengantinnya tidak boleh dipertontonkan bagi tamu yang datang? Soalnya masyarakat memandang aneh Ustaz. Bagaimana cara menyikapinya? Adakah hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan Ustaz? Syukran. Iya. Jadi berkaitan dengan dipisahnya lelaki sama perempuan ya. Kita lihat di masjid. Di masjid nih, di tempat ibadah, di tempat ketaatan. Itu dipisah. Yang laki di depan, yang perempuan di belakang. Kenapa? Kenapa kok tidak bareng aja di sana? Bayangin, kalau sholat, satu shof ada laki, ada perempuan, ada laki, ada perempuan. Dalam ibadah aja, kita diperintahkan untuk menjaga diri dari perempuan. Jadi memang ada batasan-batasan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada kaum lelaki, Iyakumud dukhul ala nisa. Kalian jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Ini kata Nabi SAW. Akhirnya ada seorang sahabat yang bertanya,
Ara'aitul ham. Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang masuk ini bukan orang biasa tapi iparnya? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, alhamu almaut. Kalau yang masuk ke tempat perempuan itu ipar, ipar itu kematian. Artinya masuknya seorang ipar ke tempat perempuan-perempuan itu lebih bahaya daripada orang asing. Karena pandangan orang lah, oh itu iparnya macam-macam. Dan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang bagian perempuan-perempuan ya, sebagaimana tadi kita sampaikan dalam urusan sholat, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, perempuan di bagian belakang, laki-laki di bagian depan ya. Kenapa itu jadi aneh? Karena kita tidak terbiasa aja, jamaah. Kita tidak terbiasa aja. Anda kasih contoh sesuatu yang aneh dianggap aneh oleh manusia. Di beberapa tempat di pedalaman, di mana masyarakatnya hanya pakai atau tidak pakai pakaian. Mungkin dia pakai sesuatu yang menutup auratnya saja. Ketika mereka melihat orang yang pakai baju, aneh nggak buat mereka? Aneh. Artinya orang yang terbiasa tidak berpakaian, melihat orang yang berpakaian, maka dia akan aneh. Sebaliknya, orang yang berpakaian, melihat orang yang telanjang, buat dia aneh nih. Ada orang nggak pakaian ya? Ini masalahnya masalah kebiasaan aja. Jadi perlu dibiasakan. Contoh lah, yang kedua, kalau kita berbicara yang dianggap aneh oleh masyarakat, jenggot nih. Awal-awal jenggot, Masya Allah, sesuatu yang sangat aneh buat mereka. Ana sering sampaikan, ana ketika pakai jenggot di sidang sama orang tua, didudukkan sama orang tua, kenapa pakai jenggot? Buat mereka aneh. Kenapa? Karena kebiasaan yang ada, anak-anak muda gak ada yang pakai jenggot. Dipotong jenggotnya. Maka kalau dikatakan aneh di masyarakat, betul. Banyak hal-hal yang sebenarnya disyariatkan, tapi buat orang Islam sendiri aneh. Dan ini seperti yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu dimulai dengan keasingan, keanehan, dan akan kembali asing sebagaimana dulu bermula asing. Nabi sendirian berdakwah aneh buat orang-orang Mekah, diperangin ya. Beliau bahkan mau dibunuh gara-gara beliau mengajak kepada kebenaran. Aneh. Karena menyelisih tradisi. Maka hal yang seperti itu memang seperti itu. Kemudian bagaimana kok pengantinnya, pengantin perempuan tidak dipertontonkan kepada tamu-tamu. Ya Allah, emangnya pernikahan itu adalah tontonan? Artinya nih pengantin ditonton oleh orang satu kampung, nih cantiknya. Allah mengatakan, wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyatil ula. Karena itu jangan berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah yang perhiasannya itu ditampakkan ke orang-orang. Seorang istri berhias buat siapa? Buat suaminya. Jadi kalaupun ingin ditontonkan, ditontonin nggak apa-apa, yang laki sama yang laki, yang perempuan sama perempuan, supaya kenal ya. Ini lo menantu saya, tunjuk nama yang perempuan-perempuan, tidak dipublish ya, tapi hanya untuk mereka perempuan-perempuan aja. Sekali lagi, ini aneh karena kita tidak terbiasa saja. Dengan berpendidikan, dengan ilmu bertambah, insya Allah keanehan itu akan berkurang. Orang semakin ngerti, ya Allah, ternyata ini Islam. Dan Allah mengatakan, udkhulu fis silmi kafah. Kalian masuklah ke dalam Islam secara kafah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan belum bisa dijawab, mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang. Dan alhamdulillah Insan TV bisa live kembali ya. Setelah lama dari Jember ini enggak live, mudah-mudahan dijaga sama Allah Jalla Jalal, bisa memberikan manfaat kepada umat manusia. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.